Masa dulu tuh adalah orang lelaki namanya Toba. Dia memang nelayan lah dekat kawasan ini. Jadi masa itu dia memancing ikan. Lepas tu dia dapat ikan mas, ikan tilapia merah yang besar. Jadi dia senang dapat ikan tu, dia bawa balik ke rumah. Dia letak dekat rumah. Esok paginya dia balik lagi untuk memancing. Tapi masa dia balik rumah, rumahnya sudah bersih. Lepas tu esok dia pergi lagi, dia balik macam tu lagi. Jadi sebab dia penasaran, pagi tu dia pergi tapi dia tak pergi. Dia sembunyilah dekat luar. Lepas tu dia tengok, dia intip dari tingkat. Rupanya ikan tu berubah jadi seorang perempuan cantik. Lepas tu dia masuk dalam rumah, dia tanya, kau ni siapa? Dia jawab, dia merupakan ikan tu lah. Lepas tu mereka tinggal sama, lepas tu pun mereka kahwin. Mereka melahirkan seorang anak lah yang diberi nama Samosir. Jadi belum mereka punya anak tu, mereka ada perjanjian lah. Perjanjian bahasanya orang-orang tu tak boleh tahu kalau perempuan tu ikan. Jadi tu berjalan, Toba ni dia bertani juga. Lepas tu si putri ikan ni, dia suruh anak dia Samosir tu untuk antarkan makanan ke bapa dia yang lagi bertani. Tapi sebab Samosir ni nakal sikit, lepas tu dia suka makan. Di masa perjalanan tu dia makan bekal ayah dia. Sampai dia ke tempat ayah dia, bekal tu pun sudah habis. Lepas tu ayah dia marah. Saking marahnya ayah dia, cakap Samosir tu anak ikan. Sebab perkataan ayahnya, anak tu pun menangis. Dia balik ke rumah maknya. Lepas tu dia kata dengan maknya, maknya pun jadi marah sebab sudah ada perjanjian kan. Tak lama daripada itu langsung terjadi gempa bumi, tanah runtuh, hujan, banjir macam tu. Jadi lepas dari bencana tu terjadilah Lake Toba ni.